saya nak pasamos kembali ke kerajaan ataupun mungkin daripada Kano. Dia kata kita mesti bersyukur. Kenapa bersyukur? Bersyukur kepada kerajaan. Wahai dia cakap. Sebab kalau kita ada berkebun kecil, kapal sawit, 10 ikat. Itu andainya kita orang kampung semua dapat 10 ikat. Kalau 2-3 ikat, alhamdulillah, mana ada 10 ikat. 10 ikat dapat 5 tan, 270 satu tan, 1,000. Wah, 1,000 besar saja. Nilai besar saja. 1,000. Macam mana kita? Janganlah berbodoh-bodohkan orang kampung. Jangan berbodoh-bodohkan orang kampung. 1,000 anak nak sekolah, kita nak sambil hidup, cukupkah? Bukan kerana apa? Kerana di atas pemerintahan kerana biaya ni, harga barang naik, harga minyak tak turun pun, inflasi. Mananya, mananya harga barang naik ni bebanlah kehidupan kita. Tahukah kita susah? Kita memang susah. Kerajaan dulu cakap, dia cakap dia akan bantu rakyat. Tapi tak tahu lah mengapa dia cakap bantu-bantu, tapi kita tak rasa sangat. Tak perasaan lagi susah, tambah susah. Saya tak tahu lah siapa yang betul, siapa yang salah. Tapi saya tahu kampung kita memang susah. Nah, pada ketika ini saya kesian. Sebab itu saya kata, saya gagal mempertahankan jurus ini. Saya sedih. Sedih bukan kerana saya apa, sedih kerana saya mendapatkan program-program sedemikian demi untuk kesejahteraan kebangsaan.